Shalom, horas untuk kita semua. Mari, sebelum kita melangkah di hari ini, kita dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita di hari ini, Sabtu 18 November 2023, diambil dari Injil Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bapak Ibu, remaja dan apostol gulung, dan anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Judul perikop Matius 10 ayat 16 sampai 32 ini adalah penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Nah, dalam perikop ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus mengutus kita seperti domba ke tengah-tengah serigala. Domba adalah binatang yang lemah. Domba adalah binatang yang memang tidak bisa berbuat apa-apa dalam hal mempertahankan diri. Paling dia hanya lari. Namun diutus di tengah-tengah serigala yang adalah predatornya sendiri. Serigala itu seringkali kita bisa mendengar serigala berbulu domba. Dia berada di tengah-tengah domba, sesungguhnya dia ingin memakan domba itu. Demikianlah kita yang penuh dengan bahaya, yang penuh dengan hal-hal yang bisa menuju ke maut. Karena apa? Karena kita seperti domba itu. Nah, kita diutus untuk apa? Memberitakan nama Tuhan Yesus, memberitakan keselamatan, memberitakan kabar baik. Itulah kemudian di tengah-tengah serigala yang lapar dan haus, di tengah-tengah serigala yang penuh dengan keserakahan, di tengah-tengah dunia ini kita diutus. Karena itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ada dua binatang di sini, ular dan merpati. Cerdik seperti ular, kita harus cerdik, tapi juga harus tulus. Ada niatan yang tulus, ada sesuatu yang tidak bersyarat di sana. Namun cerdik itu adalah sesuatu bagaimana dengan sampai ke tujuan, namun sesungguhnya tetap pada koridor ketulusan. Bapak Ibu, remaja dan apostol sebelum dan anak-anak sekolah minggu yang terkasih, seringkali ketika saya bertemu dengan orang-orang, bertemu dengan beberapa orang yang terkadang datang kepada saya begini, Pak, karena di sini saya di tampak sawah, apakah saya bisa meminjam uang Bapak 200 ribu atau 300 ribu untuk makan keluarga? Saya katakan begini, Pak, bisa saja, tapi kalau bisa kerjalah dulu Bapak. Entah mencabut rumput, entah membersihkan pekarangan, nanti saya kasih. Artinya bukan uangnya, tapi biarlah kita mengajari bagaimana dia bekerja untuk mendapatkan uang. Nah, disinilah cerdik dan juga tulus sekaligus mengajari. Demikian juga dengan kita saat ini. Bagaimanapun juga kita dalam hidup kita, dalam perilaku kita, dalam setiap perkataan kita, mari bagaimana kita memuliakan Tuhan dalam setiap perkataan dan perbuatan kita. Agar kalau Tuhan mengatakan, agar Bapamu yang di surga itulah yang dipermuliakan. Cerdiklah kita dalam melihat segala sesuatu. Cerdik di sini bijak. Bijak melihat segala sesuatunya. Bijak untuk menilai segala sesuatunya. Bagaimana kemudian perkataan kita jangan sampai menyinggung. Namun perkataan kita bisa membangun. Perkataan kita bisa untuk menggugah. Bagaimana perkataan kita bisa untuk meyakinkan orang saat ini. Lihat saat ini bagaimana orang banyak berbicara mengenai Israel dan Hamas, pertempuran segala macam. Namun bagaimana kita melihat dari sisi kemanusiaan. Kita bisa untuk doa bersama untuk Palestina.
bisa. Bagaimana kita bisa, doa kita adalah bagaimana terciptanya perdamaian di sana, terciptanya kerukunan di sana, karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu, biarlah kita dalam segala sesuatunya, dalam setiap pergaulan, dalam setiap apapun yang kita kerjakan, mari kita bawa nama Tuhan Yesus dalam setiap apapun yang kita kerjakan, karena nanti Dia yang akan bekerja baik dalam perkataan dan dalam perbuatan kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Bapa, inilah kami. Dalam segala apapun yang kami kerjakan, yang kami lakukan, Tuhan tolong kami, pimpin kami ya Tuhan. Engkau sangat baik pada kami, Engkau telah mati untuk kami, dan di dalam nama-Mu lah ada keselamatan. Berkati Tuhan kami semua, berkati Tuhan, biarlah Tuhan kami mau diutus di tengah-tengah serikat. Ajari kami untuk cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ajari kami Tuhan agar kami selalu menjunjung tinggi nama-Mu Tuhan, memuliakan Engkau, agar damai sejahtera selalu ada di tengah-tengah hidup kami. Terima kasih Bapa. Berkati anak-anak kami, berkati cucu-cucu kami, berkati orang tua kami, berkati Tuhan orang-orang yang kami sayangi. Tuhan Yesus, inilah kami semua. Kalaupun ada yang beruban berat, Tuhan yang memberikan jalan keluar. Kalau ada yang sakit, Tuhan yang menyembuhkan. Terima kasih Bapa. Semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih kami dari Allah Bapa dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus itulah yang memberkati saudara-saudara sekalian hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.